Selamat datang di dunia jaringan induk. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi ketika search pada Windows 10 ini tidak bisa kita ketikkan ya dengan keyboard. Oke, langsung saja kita menuju depan. Nah, di sini kita memasukkan Windows System 32 jdfmon.exe, kita coba. Oke. Sudah bisa teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa kembali.